Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersarapan di sini Martabak Ferry di Jeranti. Okey. Macam-macam ada. Ada nasi dagang kan? Ada pulut, ada mi goreng, nasi goreng ni nasi dagang. Macam sedap kan ya? Sedap ke Zip? Sedap. Okay, ni nasi dagang eh. Sedap. Sedap kan? Teh tarik kegemaran rakyat Malaysia. Okay, kita nak cari Pirata Gunung tadi. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahalazim. Saya dah nampak ya. Itu dia Pirata yang bakal kami daki sebentar lagi. Okey, Aziz dah siap dah. Longgar tu Aziz topinya. Ni topi ni. Acik dah ambil yang ni. Tu topi tu. Ini dia macam berat ya. Nah. Ini yang tu dah isi borang ke tadi? Isi borang kat sana eh? Meja. Boya borang paya gunung. Tantangan peserta. Okey, sekarang memasang harness. Baik, masuk. Okey. Oi, tak jangan tak muat ni. Mama. Longgar sangat. Dia nak longgar ke ketat? Dia tengah-tengah. Dia tak ketat sangat, tak longgar sangat. Boleh cuba angkat. Boleh. Okay. Tak, tali dia tak kecerak. Tak. Boleh kan? Boleh. Okay. Tak adalah ketat sangat. Kalau ketat agak sangat tak boleh nak kangkang luas eh? Dia kalau ketat sangat kan, dia macam tali ni dia macam hole kaki kita. Oh. Jadi tak boleh nak angkat sehabis ni. Nervous. Terlalu nervous. Ya, terlalu nervous. Duduk-duduk macam tu sekali ya. Oh, tapi tak sabar dah kan. Ini yang ditunggu dah lama kan nak naik ni. Ya, betul. Nak bercakap pun lidah keliru. Air ada ya dalam tu bag? Okey, insyaAllah cukup. Nak yang nasi bungkus tadi ada? Ada. Okay. Senyuman pun dah lain dah. Kelat dah. Okey, Kak, relax Kak. Tarik nafas. Lepas, tenang. Kakak yang berapa ni? Bau kedua. Oh, bagus. Oh, ada pengalaman dah. 5-4. Haa, 5-4. Yang arti tu 6-6. Yang lepas tu. Oh, Cina tu. Yang dari mana-mana, mana Kuala Lumpur ke mana? Oh, 56. Bayi Kak Zah lah ni. Ya. Bayi Kak Ali Zajaran. Oh. Rasanya hari ni apa kamar paling? Berapa umur apa kamar? Apa dia? Umur apa kamar? Saya 67. Otai pun berani ya panjat rock climbing. Takkan muda-muda macam Azib ni kan tak nak mencuba. Untuk semangat buat Azib. Dek ya. Supaya nanti Azib jadikan sebagai gaya hidup sehat tau. Jangan duduk rumah je baring tengok TV tak best. Ya, naik gunung ni. Yang kena berhati-hati. Kaman tapak kasut sangat penting. Pacak gila. Allah. Allahu Akbar. Oh. Batu-batunya. Tak jauh lagi ni. Baru je 5 minit. Aku rasa mengah, semput.
Allah. Ada tali. Allahu Akbar. Ini bukan pacak sikit-sikit eh. Ya. Naik. Besar dah nafas. Kak Liza okey? Bagus. Semangat nampaknya. Orang kat bawah okey ya? Tengok kamera senyum eh. Muka jangan nampak penat tau. Macam susah je batu ni. Allah hai. Aku ingat tadi ni kayu nak pak tarik dah. Naik atas nampak gambar. Masya-Allah. Ya astagfirullahalazim. Dia ada dua jalan. Kalau tandu ni satu batu ni. Ani tak ada tudah ni. Tandu ni pakai kereta lah. Oh pakai kabel. Tangga ya tangga. Batu ni tak ya. Nak naik batu ke nak naik tangga? Kak Ma naik batu ke naik tangga? Kak Ma naik tangga. Akak dulu naik apa? Tangga. Oh tangga. Tangga lagi senang ke? Tapi tangga dia senang ya. Tapi dia sangkut ini kan? Hei saya dah berdebor ni. Macam tu sangkut tu lah. Tak kena nak naik gitu. Siapa yang sini boleh? Siapa nak ikut bukit pun boleh. Oh, akak nak ikut tangga ke? Sini, Mak ini. Tak ada safety dah. Ikutlah pula lah. Tak ada safety pula. Dia kata boleh je. Boleh. Tak ada tali terjuntai ke? Boleh. Tali Satu je kan? Satu ke dua? Tali ni. Kalau boleh dua-dua kan. Lepas kita letak satu, kita gerak satu lagi tak. Tapi lambat eh. Ni adalah guna dia. Okey kak. Bismillah. Jadi kak guna lutut eh. Hanya panjang hati eh. Lutut-lutut elakkan guna lutut nanti. Aku injil. Sebab dia tajam. Oh ya. Kalau boleh pijak tepi eh. Pijak tepi? Pijak tepi. Ini. Kangkang. Dia goyang lah. Dia memang kena lepas sofa sampai atas baru boleh naik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap eh. Istirahat dulu ya. Ha? Sangkut pula kat kasut tadi. Okey. Boleh dah? Ambil video. Gambar tak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya dah rasa gayatnya macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya paskan satu-satu. Tak bolehlah. Ini.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan. Allah. Kena lepaskan satu-satu. Dia proses agak lambat, tapi untuk keselamatan. Allahu Akbar. Biar lambat asal selamat. Yeah. Okay. Orang yang gayat, saya nasihatkan jangan naik. Ya Allah. Nanti kejap ya bergoyang ni. Tahu nak pegang macam mana ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepala lutut dah menggeletar ya. Oh. Aduh ya Allah. Betul saya menggeletar kepala lutut. Mana? Oh ke sana ya Allah. Alhamdulillah. Sampai. Sampai itu je. Jauh lagi. Jauh lagi. Allahu Akbar. Marilah. Mami, jangan lagi ke? Alhamdulillah, ya Allah. Okey. Hah? Apa? Oh, ya Allah, besi tu. Okey, okey. Ni kita sentiasa letak ya. Nyangkut harness ni untuk keselamatan. Okey. Alhamdulillah. Lepas tu naik mana lagi ni? Situ pula. Tak apa, biar lambat asal selamat. Rasanya selamat lagi yang pakai tangga dia. Oh, ya. Yeah. Ah, kena sangkut macam tu kak. Okey, akak sangkut. Satu je kan tadi? Ha, satu je. Angkat kena kuat. Ini manjat yang kedua pula. Mana aku nak bijak. Dek. Merah. Ada. Allah. Apa ma- oh tu tengok tu grup itu grup kita tadi kan? Itu yang pick yang pertama kan? Dah
Apa benda tu? Tanda sebagai diorang dalam sampai ke pijak. Oh, ya ke? Tersangkut pula eh. Harness ni. Azib jangan dekat sangat eh. Sebab habuk ni nanti dia jatuh ke muka. Aduh. Ini aku tak tahu nak dia pegang macam mana ni. Ini kalau badan besar ni susah juga ni. Memang bukan susah juga, memang memang susah lah. Rasa kasut aku tak muat. Okay. Satu lagi kita sangkut sini. Okay. Kak satu pasang. Lepas tu kak yang kedua pula. Maksud mendaki ni kalau boleh elakkan menggunakan lutut. Sebab nanti kalau lutut kita injet salah. Ni kalau dah biasa skytrack kat Shalam tu kat Melaka tak ada masalah ni. Allahu Akbar. Tangan Allah. Dari atas ya. Kebun kelapa sawit. Itu grup yang dah sampai dekat peak 1. Ni yang tengok. Okey. Tu dekat sana. Itu peak yang pertama. Ada yang menunggu giliran untuk naik. Kemudian akan abseiling turun. Gunakan tali warna oranye dia. Ni kami dekat peak 2. Hati-hati melangkah. Ada lubang. Allah. Okey Azib. Tengok ya kaki baik-baik melangkah. Tengok bawah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tu dah berjaya dah naik ke atas. Ni ya, batunya tajam-tajam macam ni. Keras, tajam. Berani. Macam tu boleh. Wah. Cantik tu macam tu. Perut. Kamu belum? Apa nak try macam ni? Nah, nak juga macam tu. Telur cuba. Enggak letak tak? Kau lawa, Adib. Mabanda. 1, 2. Cakap. Eh, kejap belum? Nanti nak try macam ni.
Sekali ke? Ah, sekali lah. Tapi gasa dulu. Gasa dulu. Gasa dulu, jangan terlalu lepas tangan. Bismillah, Kak. Ha. Ha. Oh, kat situ. Boleh lah. Nanti kejap ya. Tak apa, Nek. Nek, kau tembak, Nek. Tunggu mana, Nek. Sekejap, Kak. Ini kau saya ambil gambar. Ah. Saya kena Nek atas dah jam. Okey. Ha. Nek, Nek. Kau saya ambil. Ini aku dah boleh. Pandang sana, pandang sana. Panjang sikit. Kami, kami. Okey, boleh dah. Okey, macam ni. Lagi mah, lagi mah, lagi. Oh, cantiknya burung. Cantik mah. Ha. Kami dah sampai di peak. Peak 2 pukul 11.05 minit. Tadi naik pukul 9 suku. Ini pemandangan dari atas puncak 2. Jenuh saya. Eh, dengan batu-batu yang tajam macam ni. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Kekuatan yang Allah bagi. Dan juga harness yang diberi meningkatkan keselamatan. Okey, kita tengok dari atas ni ya. Macam mana kat bawah. Tempat parking tadi. Okey. Ni puncak 2. Ni kawan saya dah berjaya juga naik. Ceria tak, Kak? Best tak? Best. Puncak 2 ya. Akan best. Sekali lagi. Tahniah ya. Tahniah juga dekat Imam. Okey, kasih. Okey, sana tu puncak 1. Nanti kami akan naik ni. Sebentar lagi kami akan turun. Pasti apa yang dah buat? Okey, alhamdulillah tadi pukul 11.05 minit saya sampai dekat peak yang kedua. Ya, sekarang sesi bergambar sementara menunggu yang lain sampai. Wei, sampai dah, sampai dah. Ni kawan dari Sungai Besar. Oh, iyalah. Kak Melisa, gambar terus. Lama now eh. Ha, gambar 017. Ha, okey. Atas eh, peak. Ni peak yang kedua. Ada yang dekat peak 1. Sesi gambar sekarang ni. Okey, duduk berehat kejap. Ramai lagi yang belum sampai ke peak. Panas terik ya dia. Ha. Dah ada dia. Kak Ina ada kau. Aduh. Ah. Ha. Ha, okey. Dia datang-datang. Dia pucat ni. Nah. Ya, okey, kita dah okey. Ni dia tak ada panas okey lah ni. Asyik-asyik kena datang sini sebab ada sore ni dia macam kena cek. Ikin ada cover dia. Asyik cover belakang. Perubahan plan ni. Perubahan plan. Naik. Hati-hati buang tangga eh. Asyik kena follow belakang juga sebab ada agak ni dia macam pening sikit. So Zarif kena ikut dia. Yeah, that's the plan. That's why. This job kita kena buat macam tu. Dia jadi macam tak dengar apa orang cakap. Kena actually. Relax. Kak buat tu dah macam malas. Satu macam orang malas. Tapi sebenarnya dah letih tu dah lebih. Letih. Okey ke? Okey. Dah minum air? Dah. Betul? Minum air isotonik dekat peak tadi. Ni buat macam satu ke apa? Ni jadi. Ha? Ni okey. Ada okay. Ada merah tak? Belakang sekali. Ada. Okey. Okey agak eh. Ha. Belakang akak ni. Okey. Siapa dekat belakang saya? Tak apa, dia cover. Oh, kau akan cover eh. Ha. So, boleh tak? Go. Ada seorang. Ha, moral dah ke? Macam dua kita cuba cover. Ha, batu goyang-goyang.
Nanti body system eh. Body system eh, tolong tengok lah. Sebab akak pusing sikit. Kayaknya lagi. Okay, sekarang saya dah kipik yang pertama. Katanya lebih pacak daripada yang kedua tadi. Nanti dekat atas nak rehat lama sikit. Okay. Boleh. Alhamdulillah. Nak ubat ke? Tak apa, okey. Kalau nak ubat, saya ada. Nedol ada saya. Ada tinggi ke? Tak ada. Tak ada lah, kita tidur. Mungkin. sekejap. Jimmy. Ni akak, boleh bangun tak? Nak naik. Nak naik. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Push. Boleh ni ke? Alhamdulillah. Lompat belah sana. Okey, sekarang dekat peak pertama. Peak pertama agak susah tadi. Ada 3 tempat yang susah. Sebab mungkin dah penat sangat dekat peak yang kedua tadi. Jadi bila nak lonjakkan badan tu memang memerlukan kekuatan kaki. Kaki pula agak menggeletar sebab terpandang bawah eh. Jauh sayup gitu. Ni ramai-ramai duduk dekat sini sebenarnya menunggu giliran untuk episode ni. Sebab ramai ada grup yang pertama naik puncak pertama masih belum habis lagi episode ini. Kami ni grup yang kedua naik puncak yang kedua dulu tadi dah sampai kat sini, jadi bergabung dengan grup yang pertama yang masih belum turun episode ini. Teduh kat sini sebab ada pokok-pokok ni muncul lah. Alhamdulillah, kalau tak ada pokok-pokok ni memang panas. Pada sembahang sangat lah. Banyak batu-batu macam ni tajam ni. Memang teringat Gunung Pulai. Panas serik lah. Tak larat nak bergambar dekat atas tu. Tadi dah bergambar dekat peak yang kedua tu. Okay, ni peak yang kedua. Tengok eh. Batu-batunya memang tajam. Kena pakai glove yang penuh. Kalau separuh jari boleh
luka ya, melecit. Alhamdulillah. Keadaan walaupun panas kat sini. Ya. Kalau hujan mungkin tak boleh naik ferata ni sebab licin. Agak berbahaya untuk pendaki. Ini peak yang pertama. Kita akan turun cari abseiling. Ya, berehat ramai tunggu giliran. Okey. Ada muka macam penat ya. Memang penat dah tadi, pening. Pening masa nak memanjat, nak mendaki peak yang pertama ni. Agak gayat agaknya dan susah walaupun pendek peak yang pertama ni. Tapi cabarannya lebih. Agak susah. Ada 3 kali bahagian yang susah dekat peak yang pertama tadi berbanding dengan peak yang kedua. Ada beberapa orang yang nak turun ikut laluan tadi masa naik sebab lama sangat menunggu abseilingnya, seorang lebih kurang setengah jam. Tapi aku nak abseiling, rugilah dah sampai sini. Sebab bila nak turun balik. Tunggulah kejap kak, sikit je ni lagi, berapa orang je. Ya, abseiling je kita. Kita sebab kita tidur sini. Bukan nak balik cepat, diorang nak balik hari ni. Diorang nak hiking tu, Bukit Seladang kan. Kita tak apa, kita tidur sini. Makcik. Eh, bukan tidur maksudnya dekat peak ni. Tidur hotel. Ada yang menangis. Siapa yang menangis? Tak apa je ni, yang sekuat hati kau. Sekarang sedang saya tak tali. Ya, grup kami pula. Grup yang tadi dah habis dah. Dari pukul 10 pagi ya, nunggu. Ya, sekarang giliran Azib untuk turun. Azib, tangan kanan kuat. Apa ni? Ha? Tangan kanan. Pukul 3:35 eh. Sikit tau Zek, jangan laju ya. Cuba adik sandar. Cuba adik sandar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh ke bawah sikit dan dapat tengok. Okey, sandar. Sandar. Okey. Tak bergerak eh. Ha, tu break. Nak turun, nak jalan. Ha, sandar, sandar. Sandar tu. Okey, nak turun, tolak sikit. Ha, ni turun. Ha, okey. Tapi tangan ni jangan lepas. Jangan lepas lah Zip. Ha, tangan ni boleh nak lepas. Ha, jangan lepas macam tu. Nanti, kanan jangan lepas. Nanti berlongsor. Kalau adik lengoh ke apa ke kan. Beritahu. Nanti abang cakap kau buat break. Eh. Boleh? Okey. Bezul, stand by. Lepas ni aku pula. Berdebor. Yang ni kuat sangat ni. Debar ke Zip? Zip. Boleh ke tak? Tak boleh. Slow, slow. Balik kali. Video, video. Si ni. Sandar sikit badan. Badan lean back sikit. Dek, badan. Badan gini sikit. Jauh sikit. Ha. Ha, gitu ha. Okey. Benda tu panas tu. Oh, masih takut-takut ni. Ha. Tak berdaya tadi ke apa? Awak ringan, tak apa. Dia tak merosok. Awak ringan, dia tak merosok.
Dia takkan merosot sebab ringan. Okay kak, video dah ya kak. Steady. Okay kak, steady. Okay, di bawah ni memang wali tadi. Saya Kak Meliza. Okey Kak Meliza, relax. Janji tangan dekat bontot eh. Tangan dekat bontot. Tengok bagi tahu saya akan break. Okey. Okey, proceed. Nice, betul okay, dah buat. Okey, betul. Sandar belakang eh. Takut kena benda tu panas. Kan nyanyi lagu harta. Gayat ke? Ah, bagus. Ha. Bukalah mulut tu. Jangan menggeletar tangan tu. Relax je, relax je. Relax eh. Okay. Lanjut eh. Perasaan Nazib tadi masa turun. Takut. Semuanya tak yakin sangat. Ya, yeah. Nampak macam Azib menggeletar tadi. Menggeletar ya. Takut lagi juga. Ya Allah. Tapi bila dah berjaya turun ni, best kan? Best. Pengalaman kan tu Azib? First time. First time eh. Tahniah tau. Bagus Azib berani mencuba. Tak nangis. Tak nangis kan tadi? Tak. Alhamdulillah.